Halo, gua Kepo Gaming. Oke, kali ini gua bakal mainin game judulnya Colina Legacy. Jadi game ini tersedia multi platform, ada di Android, iOS, dan ada juga di PC. Tiga linknya gua udah kasih di deskripsi. Silakan kalian cek kalau kalian mau mainin game ini. Dan sekarang gua bakal kasih lihat gameplaynya, tapi pertama kita setting dulu ya. Ini ada show subtitle, jelas yes. Udah on semua ya. Kita langsung masuk aja ke difficulty normal. Bahkan save-nya juga bisa di limit loh, bisa dibatas. Thinking about why you know it. Oke, ceritanya diawali dengan misteri gitu. A game by Colina Team. Oke. Oh, kayak gini ya grafisnya ya. There's absolutely no reason for worrying, Nina. Your mother is Nina. All right. You know, Ibu baik-baik saja. Thinking the worst about everything. Yes, I know. That's exactly the reason why I worry. Maybe she's done something yang bodoh. Stupid. I don't think so. You'll see when we get there. She might be a little upset for whatever Dia reason you two marah. Fought, but that's all. Why do you assume we fought again? Mom? Yes, honey? Ini I had a Alex. Weird dream, Mom. There's still a while to go, hun. Oh, the rain is so soothing. Back Why to sleep. Go back to Mali sleep? Tidur. You can tell me all about your dream later. Okay. Can you wake me up when we get there? I want to see Granny too. Bisakah kamu bangunkanku? Aku ingin melihat nenek. Ini tokoh utamanya kah? Si Alex? Alex also sprints. This puppet is versatile. Mom, oke, kita jadi Alex ya, anak kecil ini. Enggak anak kecil juga sih, remaja. Ini kisaran SMP SMA sih kayaknya. You to wake me up when we arrived. Nah. To move around. Interact with environment. Terasa seperti Silent Hill sih. Tomb of the Burning Crimson. Ini ya buku, ancient book, buku kuno. Kita ambil ini nih. Kena jantung kah? Sebentar lagi akan meninggal katanya. Tapi kita nggak dikasih lihat tombolnya ya, jadi kita harus chat E aja di sini. Tuh. Periksanya harus hati-hati soalnya nggak dikasih lihat. Tadi tidur di mobil tiba-tiba ada di sini. Birthday card. Ini rumah neneknya kah? Gelap gini. Menyeramkan sih. Oke. Waduh, serem banget ya rumahnya. Kayak di game Resident Evil 1 loh. Oh, ini dikunci. Kamar mandi. Oh, kacanya udah rusak. What's wrong with me? Itu kacanya yang rusak, bukan salah lu. Lukisannya juga serem lagi. Ada serangga, itu makan serangga. Dia juga bingung kenapa sih neneknya itu menyimpan lukisan yang jelek. Bukan jelek, ini seram. Use the cube of death toward your enemies. Birthday event lagi. Masa sih udah ketemu musuh lagi, cepet banget. Cukup bagus juga sih grafisnya, walau tidak bisa dibandingkan dengan Silent Hill atau Resident Evil ya. Maklum, developer game indie. Too bad I lost that match. Oke, kita masuk sini. Gak bisa. Bisa lari.
kayak masuk dunia lain loh. Gross katanya. Banyak lalat. Nah, telepon. Health Chief, Turan. Mom, stop saying those things to Alex when he calls you. You've already turned my husband against me. Now you want to do the same with my son? Just stop it, or else I'll forbid him calling as well. You wouldn't want that, would you? Kayaknya neneknya agak aneh. Mom, are you there? Is everything all right? Ini ibunya. Call us back when you can. Nggak tahu nomor berapa. Kita ambil ini. Old picture. Second part, ancient artifact. Kita keluar bisa nggak? Nggak bisa. Kita terkunci di rumah ini. Sendirian. Periksa satu-satu ini sih. Buku-buku kuno. Ada lukisan bunga lagi. Ih, apa itu? Drown. Ada suara. Charger. Apa sih? Anjir, serem. Gua takut, coy. Suara doang, musuhnya enggak tahu di mana. Ayo sini keluar lu. Kalau di Resident Evil sih gue udah pegang pistol gitu kan. Ada suaranya lagi. Heart room key. Kita dapat kunci. Nah, ada yang ketok pintu, cuy. Kita buka. Gak bisa. Lock. Heart room key ini kah? Betul. Kita bisa buka. Ada lukisan bunga lagi. Duh, kaget. Tutup sendiri pintunya. Cable Ethernet. Ini kayaknya bakalan banyak puzzle deh gamenya. Kelihatan ini. Bukan tipikal action horror ya. Kita masukin baterai charger kah? Oh iya betul. Kita masukin baterai charger di situ nanti buat ngisi baterainya. Granny room. Kita bisa menemukan lampu katanya. Bukan lampu sih, senter. Kayaknya ini dah granny room. Nah, betul ini. Senternya belum kita ambil. Kupikir itu dari luar. Oh, ada baterainya. Loh, ada suara-suara aneh. Oh, musuhnya datang. Kita dapat baterai. Oke, itu suaranya di atas deh. Oh, ini dia nih. Kelihatan tadi. Gold amulet. Nah, itu apa itu? Alex Hunt, don't blame your father. He's just afraid of losing me. Boneka. Use your amulet to refill. Careful, ini. Almost let you drown once, remember? Q. The Guild of Death. Oh, ini senjatanya tuh dari center ternyata, kayak Alan Wake ya. Oke, kita udah dapat senjata sekarang. Ada dua warna ya. Ungu dan Silent Soul. The Guild of Gate. Intinya sih kalau yang gate ini berarti untuk membuka pintu, kalau yang dead itu untuk mengalahkan monsternya.
Nah, ini kayaknya bisa dibuka pakai Gate of Gate. Oke, gua paham. Nah, betul kan? Namanya aja gate. Kita masuk. Zoom. Me, Gram, and Mommy. Oh, ada lagi nih. Ancient artifact. This lamp is acting. Oke, kita ganti coba. Enggak bisa. Save your game using the puppet. Aduh, gua kagak paham ini. Nanti dulu dah. Kita ambil dulu ini. Bisa nih. Oke, kita dapat Orb of the Moon. Kita bisa save pakai ini. Bisa auto, bisa manual. Ini manual sih. Oke, dan gue mau buka ini. Kok bisa kebuka? Padahal gue nggak sengaja loh itu. Gue nggak tahu. Granny Jewelry Box. Ada passwordnya. Kita coba nama ibunya. Betul sekali, dining room key. Gila, ini game banyak banget ya puzzle-nya ya. Useful item. Keep explore. Dining itu ini ya. Tuh. Hello. Wah, ini sih puzzle lagi. Kayak Resident Evil dulu tuh. Yang ketujuh. Gak bisa. Oh, gua pasang yang tadi ya. Sebentar, gua kagak paham ini. Maksudnya apa ini pasalnya? Oke. Pasalnya lumayan juga nih. Serap. Bagus juga efeknya. The Guild of Light. Like Sword Soul. The Blight of Darkness. Dan ada suara seperti witch gitu. Kita harus siap-siap nih. Kayaknya ada musuh di luar. Gue curiga. Kaget gue. Gila, kaget gue. Sumpah. Oh, harus diganti warnanya. Kalau tadi dia nggak mati. Kayak boneka gitu loh. Aduh, kaget-kaget sial. Lord Brown. Alex, my child. I know you Valentina, nama neneknya. Anymore, but please remember. Granny. Granny, where are you? Nenek, di mana kamu? Where's mom? Ibu di mana? Please, Alex. It was
wants you to remember last time you were here. Misteri kayak sih. Hilang ya mayatnya. Ada satu lagi kan? Oh, ini satu lagi like. Oke, kita bisa buka yang hitam itu pakai like. Like you. Would you like me to leave Granny House? Oh, kita ke backyard, halaman. Kita sudah di luar sekarang. Bagus juga grafisnya. Generator. Recharge this battery. Ini bisa kita buka nih di sini. Tapi kita keliling dulu deh. Ini apa lagi? Kayak masuk ke neraka gitu. Puppet string. Gila, puzzle semua cuy. Kita buka ini dulu aja. Gak bisa. It's locked. Dari sini kah bisa? Bisa nih dari sini. Oke, mantap. Orb of the Moon. Kisan lagi. Ada guci. Yang hijau ya? Mana sih? Gua belum ada lampu hijau. Ungu, putih. Belum ada gua. Kayaknya harus pakai lampu hijau deh. Oke, mungkin segitu dulu dah. Gua mainin game Colina Legacy. Ya seperti yang gua bilang tadi, game ini tersedia untuk Android, iOS dan PC, tapi memang di Android dan iOS grafisnya nggak sebagus yang ini ya. Ini ya versi PC-nya memang mantep sih grafisnya. Walaupun game indie. Dan waktu gue mainin sih ini game menarik ya. Gue penasaran sama kelanjutan ceritanya. Wah, baterai gue udah habis lagi cuy. Matiin aja. Harus di charge dulu. Oke, mungkin segitu dulu. Comment, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. Feels this drug there ain't enough. This drug there ain't enough.